Yang pertama perjalanan menuju Allah, yang kedua perjalanan di dalam Allah, yang ketiga perjalanan dari Allah, dan yang keempat perjalanan dengan Allah. Al-Asfar Al-Arba'ah. Untuk kita bisa tepat melakukan harokah jauhariyah sampai menuju kesempurnaan, kita harus melakukan 4 perjalanan, 4 sair. Perjalanan yang pertama adalah sair minal khalq ilal haq. Perjalanan dari dunia makhluk, dunia ciptaan, menuju Allah. Meninggalkan realitas, menembus teori pembatas, menuju yang tak terbatas. Kita gunakan dunia makhluk sebagai kendaraan untuk menuju yang hak. Di perjalanan pertama, kita masih ada di dunia nyata, tapi kita bergerak mendekati Allah. Di perjalanan pertama kita ketemu syariat, kita ketemu sholat, ketemu zakat, ketemu puasa. Ini adalah upaya-upaya untuk mengatasi realitas. Jangan terjebak di dunia ini, jangan terjebak di dunia makhluk. Kita harus berjalan menuju Allah. Jadikan sholat, jadikan puasa, jadikan haji, jadikan realitas sekelilingmu sebagai pijakan untuk menuju Allah. Itu perjalanan pertama. Harus dilewati, tidak bisa diloncati. Kenapa? Karena kita manusia, kita makhluk. Kalau perjalanan pertama sukses, kita akan ketemu dengan perjalanan kedua, sair bil haqqi fil haqqi. Ketika perjalanan pertama sukses, kan kita ketemu Allah sudah, karena tadi menuju al-haq. Begitu kita ketemu Allah, mari kita nikmati perjalanan dengan Allah, di dalam Allah. Biasanya ini yang dilakukan oleh para sufi. Uzlah, riyadhah, suluk, kasyaf, makrifat, ittihad, hulul, dan lain sebagainya lah, konsep-konsep sama. Itu kan perjalanan bil haq fil haq. Perjalanan di dunia lahud, perjalanan di dalam Allah. Perjalanan kedua. Setelah tadi kita nyampe di Allah lewat kendaraan pertama. Kalau kita sukses mengembarai dunia ketuhanan, saatnya kita kembali. Jangan berhenti di sana. Karena umat, masyarakat juga butuh pencerahan seperti kita. Perjalanan yang ketiga adalah sair minal haq ilal khalq. Dari Allah menuju makhluk. Jadi kembali ke tengah semesta, namun batinnya sudah terikat oleh Allah. Melihat segala sesuatu sekarang sudah enggak tertarik lagi, karena yang ada di matanya hanya Allah. Jadi kalau sudah nyampe dunia Allah itu, dunia sudah enggak penting dan tidak menarik lagi. Begitu dia kembali ke makhluk, yo, melihat segalanya adalah manifestasi dari adanya Allah. Sair minal haq ilal khalq. Dan perjalanan yang keempat, yang terakhir, sair fil khalq bil haq. Perjalanan di dalam makhluk, wong sekarang sudah nyampur dengan makhluk seperti tadi perjalanan awal, tapi sekarang Allah ada bersamanya. Kalau dia ngomong, Allah jadi mulutnya. Kalau dia jalan, Allah jadi kakinya. Kalau dia bergerak, Allah yang menggerakkan. Takhallaq bi ahlakillah. Jadi sekarang beraktivitas bersama manusia sudah Allah yang ada dalam dirinya.
mewarnai dunia dengan cinta ketuhanan, membantu sesama berlayar menuju Allah. Karena dia yang sudah tahu alamatnya untuk ketemu Allah, maka sekarang melakukan perjalanan puncak. Sair fil kholq bil haq. Biasanya kalau para sufi, perjalanan keempat ini wujudnya adalah mungkin bikin torekot, mungkin bikin lembaga, bikin yayasan, bikin perguruan, bikin pondok pesantren. Itu sair fil kholq bil haq. Jadi ada empat perjalanan. Yang pertama perjalanan menuju Allah, yang kedua perjalanan di dalam Allah, yang ketiga perjalanan dari Allah, dan yang keempat perjalanan dengan Allah. Nah, itu Al-Asfar Al-Arba'ah. Gak usah tanya saya ada di mana, kita baru ancang-ancang mau masuk ke yang pertama. Gak usah, saya ada di mana ya Pak? Allah, paling yang pertama aja belum kamu. Baru belajar untuk melakukan perjalanan pertama. Ya semoga kita ngalami perjalanan kedua. Syukur-syukur bisa ketiga, dan alhamdulillah kalau sudah nyampe keempat. Harus diusahakan untuk menuju tadi. Caranya ya al-harokah al-jauhariyah, gerakan yang substantif. Itu Al-Asfar Al-Arba'ah, empat perjalanan. Dan Mula Sadra sendiri menjalankan empat ini. Diawali ketika dia ahli semua ilmu-ilmu keislaman, ahli teologi, ahli fikih, ahli Quran, ahli hadis, dan melakukan sair yang pertama. Sampai puncaknya kemudian dia melakukan uzlah, tak bilang tadi. Melakukan uzlah 7 apa 11 tahun. Itu perjalanan di dalam Allah. Kemudian dia kembali lagi, bikin sekolahan, jadi guru, membimbing orang, nulis kitab untuk menceritakan pengalamannya di dunia Allah. Itu perjalanan dari Al-Haq. Dan terakhir, segala aktivisme sosial, aktivisme keagamaannya untuk membimbing orang, membimbing murid-muridnya, melahirkan sair yang keempat, yaitu perjalanan dengan Allah. Jadi teori ini hasil kristalisasi sebenarnya perjalanannya Mula Sadra sendiri, yang disarankan juga untuk semua kita harusnya juga melakukan empat perjalanan ini. Wahyu. Iya, kalau menurut Mula Sadra, seorang nabi itu memiliki kecerdasan puncak dan imajinasi puncak. Caranya melalui kuwatun nafas min juz'iha al-amali, untuk bisa mengaktualkan potensi kecerdasan puncak dan imajinasi puncak itu ya harus melakukan olah kejiwaan. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Gua Hira. Itu yang dilakukan oleh Ibrahim ketika mencari Tuhannya. Kuwatun nafas min juz'ihal amali. Terus sekarang kalau ada orang yang juga melakukan olah kejiwaan, apa bisa Pak jadi nabi? Tidak bisa. Kenabian sudah terputus. Cuma parsial profesi, bukan nabi lo ya, tanggung jawab kenabian itu tetap harus bersambung. Tanggung jawab menyebarkan ajaran, tanggung jawab mendakwahkan Islam, itu tetap harus ada tokohnya. Nabi sudah enggak ada, tapi penerusnya harus ada. Karena kalau enggak, agamanya akan mati. Ya kalau kita ya para ulama, karena Mula Sadra seorang Syiah, ya bagi dia penanggung jawab kenabian ya para imam. Kalau kita ya para ulama, para wali, itulah mereka yang penanggung jawab kenabian. Dan akan selalu ada, jangan khawatir. Di hadis sendiri kan juga ada yang bilang bahwa sekian ratus tahun pasti akan ada fuhulnya, pasti akan ada ahli yang muncul. Kenapa kayak gitu? Itu kalau dalam bahasanya Mula Sadra,
karena Allah gak akan tega membiarkan kita kebingungan. Karena Allah juga pingin cepet-cepet dia dikenali. Kayak di Ibnu Arabi kemarin loh. Fakholaktul khalqa fabi arufuni. Kuciptakan makhluk biar kenal aku. Lagi makhluknya kok gak karu-karuan terus, kapan kenal aku itu? Allah sudah nunggu-nunggu dengan kerinduan yang luar biasa, tapi kamunya leda-lede. Kayak bahasanya wong Jogja kan gitu, kamu leda-lede terus. Sudah ditunggu Allah itu loh, kamu kok lama banget sih. Nah, kadang-kadang terus Allah, ya sudah ada orang tertentu yang dikasih ilham untuk melanjutkan tanggung jawab kenabian. Itu wahyu dan kenabian. Oke, yang terakhir. Ini ada satu puisi yang saya senengi dulu, dari Mula Sadra. Agak bagus. Tuhan itu tak terbatas, tanpa ruang dan tanpa waktu. Namun dia menjadi kecil sesuai dengan pemahamanmu. Namun dia akan datang sebatas kebutuhanmu. Namun kekuasaannya sebatas harapanmu. Namun firmannya sebatas keimananmu. Mereka yang yatim, dia menjadi ayahnya dan ibunya. Mereka yang butuh saudara, dia akan menjadi saudaranya. Mereka yang putus harapan, dia akan menjadi harapan. Mereka yang tersesat, dengannya akan menemukan jalan. Mereka yang berada dalam kegelapan akan mendapatkan cahayanya. Mereka yang sakit akan disembuhkannya. Tuhan akan menjadi segalanya dan bersama seluruh manusia, namun dengan syarat keyakinan, dengan syarat sucinya hati, dengan syarat sucinya rohani, dengan syarat menjauhi perkawanan dengan kekejian. Cucilah hatimu dengan debu, dari segala debu. Cucilah pikiranmu dari segala pikir yang keliru. Cucilah mulutmu dari segala kata yang tak perlu. Karena dia senantiasa menantimu, memanggilmu di setiap lorong hening malammu. Iya. Aslinya bahasa Arab, cuma tak coba-coba nerjemah. Karena zaman aku mahasiswa suka dengan kalimat ini, terus tak pakai. Ya, semoga ada sesuatu yang kamu dapat dari puisi ini. Karena kuncinya sebenarnya satu, Allah itu tergantung kamu. Kedahsyatannya tergantung sedahsyat apa dia bagimu. Kekuasaannya tergantung apa, sekuasa apa dia bagimu. Maka tadi kuncinya sebenarnya kamu percaya apa enggak. Kalau kamu mintanya cuma, ya Allah 1 miliar aja deh, enggak banyak-banyak, ya kan sebesar itu seandainya dikabulkan. Dianggapi Allah enggak bisa kalau 2 miliar. Kayak kamu misalnya, kamu sedang mau ujian, di rumah bapakmu sakit. Ya Allah, saya enggak lulus ujian juga enggak apa-apa asal bapakku sembuh. Ya emangnya Allah enggak bisa kamu lulus ujian dan bapakmu sembuh? Kok kamu negosiasi doanya kok nanggung gitu? Doa semuanya enggak apa-apa, karena kekuasaan kebesaran Allah sejauh kamu yakini sebesar apa kuasanya dan kebesarannya.